Selamat malam. malam, malam. Kayaknya ini nih, kurang greget deh. Oke, okay, sabar aja. <laughs> Oke, okay, malam ini kami kembali lagi untuk menemani Anda dalam program Tajam. Tanya, -tanya -jawab, jawab Alkitab kita, malam. malam. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan eh uh, narasumber kita terus sekali menemani kita setiap malam, bukan kita sih dia. Karena saya banyak absennya, Bukan setiap malam, setiap hari Kamis malam, <laughs> ya, setiap, setiap malam. hari Kamis malam. Tapi udah beberapa kali saya absen Betul, kali ini, akhirnya bisa ya, akhirnya bisa. Kamu bisa, kamu bisa, iya, akhirnya kamu bisa. Ya, saya bisa. <laughs> <laughs> Oke, ini dia, Pendeta Richard Sabuin Selamat malam, Pendeta. Selamat Halo, malam, selamat malam. Shalom. Selamat bergabung kembali, Pendeta. Di episode kali ini, terima kasih. Ya seperti biasa kita selalu bilang setiap episode Tajam itu selalu spesial karena selalu ada hal-hal um, yang tidak pernah kita sadari dibahas di sini. Iya betul. Dan pertanyaan-pertanyaannya selalu menarik. Betul sekali. Hal-hal betul yang mungkin nggak nggak terlalu kita pikirkan tapi pemirsa kita ada yang, yang mempelajarinya ya, dan mempelajari ada pertanyaan. Itu detail sehingga sampai muncul pertanyaan-pertanyaan. Hal-hal uh, yang baru yang membuat kita betul, kaget Betul gitu. betul. Oke tanpa berlama-lama lagi kita akan membacakan kita akan membacakan ayat tema kita yang selalu kita bacakan betul, setiap betul. Kamis malam. Ya. Yaitu Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. -sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa Tuhan di surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat Tuhan yang begitu limpah. Um, Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Di episode tajam pada malam hari ini, kami mau datang kepadamu, mau meminta Roh Kudus Tuhan sehingga menguasai kami, hambamu, Jeffrey, begitu pula terlebih khusus untuk... Um, pendeta Sabuin yang akan menjadi alat Tuhan pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa. Kiranya Roh Kudus Tuhan bersama dengan pendeta sehingga jawaban jawaban yang akan diberikan bisa menguatkan kami, kami merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika kami mendengarkan jawaban-jawaban itu ya Tuhan. Berkati juga setiap pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Okay. Sepertinya pemirsa-pemirsa kita udah nggak sabar lagi nih kita juga mau gak sabar me mendengarkan jawaban jawaban, atas jawaban. pertanyaan yang mereka Betul. sudah sampaikan kita langsung pendeta ke pertanyaan pertama saya buka dulu Oke okay, ini dia pertanyaan pertama dari Rinawati Wih jauh dia pendeta jauh dari Indonesia Rinawati dari Belanda hmm. dari Belanda dia saya mau bertanya Pak pendeta Siapakah Henok itu? Apa betul yang namanya Henok itu ada empat Henok? Henok yang mana yang masuk surga Bapak Pendeta? Terima kasih Tuhan memberkati Teman saya juga ada namanya Henok dua orang Pendeta Oke silakan Pendeta Bisa dihitung juga, bisa di ini Silahkan Pendeta Terima kasih untuk Saudari Rinawati dari Belanda Pertanyaan yang sangat baik sekali dan di dalam Alkitab adalah satu hal yang lazim. Bila mana satu nama itu bisa digunakan oleh lebih dari satu orang. Contoh dalam Alkitab: nama Simon, contohnya, ada Simon Petrus, ada Simon orang Kirene, ada Simon penyamak kulit, yaitu nama Simon, nama Maria, contohnya, ada Maria, ibu Yesus. Maria Magdalena, Maria istri Klopas atau nama Yohanes. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes ayah dari Simon Petrus, ada Yohanes murid Yesus yang biasa disebut Yohanes kekasih. Sedangkan di lingkaran 12 murid Yesus saja ada murid-murid yang mempunyai nama yang sama. Contohnya ada Yakobus anak Alpheus ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yudas Iskariot, ada Yudas anak Yakobus, ada Simon Petrus, ada Simon orang Zelot. Jadi di dalam Alkitab adalah suatu hal yang lumrah bila mana satu nama digunakan oleh lebih dari satu orang dalam waktu yang sama atau maupun dalam waktu yang berbeda. Kalau ada kesempatan eh uh, Saudari Rinawati membaca di dalam satu tawarik pasal yang ke-6 ayat 33 sampai 36 dalam silsilah ini satu nama nama Elkana sampai muncul tiga kali ya jadi uh, ayahnya Samuel namanya Elkana Elkana ini anak Yerobeam anak Eliel, anak Toah, anak Zuf, anak Elkana. Jadi ada nenek moyangnya Elkana juga, anak Mahat, anak Amasai, anak Elkana lagi. Jadi ada satu garis keturunan itu yang namanya Elkana itu lumayan banyak. Bagaimana dengan Henok? Memang betul pertanyaan dari Saudari Rinawati dalam Alkitab paling tidak ada empat pribadi yang mempunyai nama yang sama yaitu nama Henok, dan ini bukan pribadi yang sama, tapi empat pribadi yang berbeda, yang juga masa hidupnya atau waktu di mana mereka hidup juga berbeda-beda. Dalam kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-17, kita baca ayat ini di sana, disebutkan Henok yang pertama saya baca kejadian 4 ayat yang ke-17 Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Jadi anak dari Kain namanya adalah Henok, anak dari Kain. Kemudian yang kedua adalah Henok yang merupakan keturunan yang ketujuh dari Adam. Jadi Adam, Set, Enos, kemudian Kenan Mahalalel, lalu kemudian uh, selanjutnya sampai kepada Henok. Uh, Henok ini adalah anak dari seorang yang bernama Yaret. Dan anak dari Henok adalah Metusalah. Jadi tidak sejaman dengan anaknya Kain yang juga namanya Henok. Ini terdapat dalam silsilah. Adam dan selanjutnya yang ada dalam kejadian pasal yang kelima dan ia adalah keturunan yang ketujuh kalau dihitung dan memang ada ayat yang lain juga di dalam Yudas uh, pasal 1 ayat yang ke-14 saya baca ini ayat Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam. Jadi Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam dan ini sesuai dengan perhitungan silsilahnya. Ada juga Henok cucu Abraham. Setelah Sarah mati, maka Abraham mengambil seorang istri namanya Ketura dan salah satu anak dari Ketura adalah Henok. Ada dalam Kejadian pasal yang ke-25 Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-4 ya. Kita tidak baca ayat itu. Lalu kemudian Henok yang berikut yang keempat adalah Henok anak Ruben, cucu dari Yakub. Jadi Henok anak Ruben ada dalam Kejadian 46 ayat yang ke-9. Pertanyaan Saudari Rinawati tadi adalah Henok yang mana yang masuk ke dalam atau diangkat ke dalam surga? dari semua catatan tentang keempat Henok ini, maka hanya ada satu Henok yang disebutkan ia telah diangkat ke sorga. Coba kita baca satu ayat yang terdapat di dalam kejadian pasal yang kelima. Saya buka kitab saya. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-23 kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dan Henok ini adalah Henok keturunan Adam Adam set Enos dan selanjutnya ini keturunan yang ketujuh dan Henok mencapai umur 365 tahun ayat yang ke-24 dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah ia telah diangkat oleh Allah dan ini di konfirmasi juga oleh uh, tulisan perjanjian baru yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-11 tabukal kita kitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima yang berkata karena iman henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya jadi ini adalah henok yang merupakan keturunan ketujuh dari Adam Ini adalah Henok ayah dari Metusalah ya Itulah menurut Alkitab Henok yang telah diangkat ke sorga Saya pikir demikian, terima kasih untuk pertanyaannya Terima kasih, terima kasih banyak pendeta untuk jawabannya Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Mano Arunu, ini pertanyaan um, datang dari Facebook Selamat malam, shalom. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, bolehkah gereja membuat pemberdayaan atau pembangunan ekonomi kepada umatnya? Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Misi gereja telah diberikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, jemaat atau gereja mempunyai satu misi. ya. Dan Tuhan nyatakan ini kepada murid-muridnya yang akan menjadi rasul-rasul dan akan mengembangkan gereja Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah misi dari gereja. Dalam ayat-ayat yang lain, contohnya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 juga misi yang sama dinyatakan di sini untuk gereja Tuhan di zaman akhir ini yang berkata dan aku melihat seorang malaikat lain yang terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Jadi tugas dari gereja adalah untuk memberitakan Injil yang kekal. Tuhan Yesus sendiri berkata, pada waktu dia ada di atas dunia ini, misi Yesus yang adalah juga menjadi misi gereja adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan demikian adalah juga tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaatnya untuk Uh, menyelamatkan banyak orang. Uh, selain itu, yang juga berkaitan dengan misi menyelamatkan banyak orang ini adalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya, dan ini juga adalah tentu kepada murid-muridnya yang lain, di dalam buku Yohanes pasal yang ke-21, beberapa kali Tuhan Yesus uh, menyatakan kepada Petrus, Gembalakanlah domba-dombaku, jadi memelihara umat. Menjaga domba-domba yang ada di dalam agar supaya mereka juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Ini tentu termasuk usaha-usaha untuk menolong anggota-anggota gereja yang sangat membutuhkan. Contohnya, pada zaman jemaat yang mula-mula, perhatian jemaat itu sangat tinggi kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang mereka lakukan untuk boleh membantu dan memberdayakan orang-orang uh, yang berkekurangan. Kita baca dalam kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35, Alkitab berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi, ini yang mereka lakukan, bukan membangun bisnis dan lain sebagainya, tetapi apa yang mereka punya, mereka bagikan kepada uh, sesama umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja pada saat itu, sehingga Alkitab berkata, "Tidak ada." Yang berkekurangan, rasul-rasul lah yang menolong untuk mendistribusikan akan bantuan-bantuan ini kepada umat-umat Tuhan pada saat itu. Tapi gereja terus semakin bertumbuh. Pada waktu gereja semakin bertumbuh, sudah ribuan orang pada saat itu, menurut catatan Alkitab, maka rasul-rasul menjadi kewalahan untuk um, mengatur pendistribusian bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah sebabnya. Dalam kisah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang keempat 4 rasul-rasul itu mengatakan dalam ayat yang ke-2 saya baca kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi mereka mau membantu anggota-anggota yang berkekurangan tetapi nampaknya dengan waktu mereka yang mereka gunakan maka pekerjaan pengabaran Injil menjadi terganggu. Rasul-rasul tidak mau kedua-duanya terganggu. Untuk itu, diangkatlah tujuh orang yang melayani, yang belakangan biasa disebut sebagai diaken atau diakon. Mereka itu dipilih, lalu kemudian ditugaskan untuk melayani meja, untuk mendistribusikan bantuan kepada janda-janda orang miskin dan mereka yang berkekurangan, sehingga. Tugas untuk mengabarkan Injil tidak terganggu, dan dalam waktu yang sama, tugas untuk melayani anggota jemaat agar mereka juga boleh sejahtera itu juga berjalan terus dan tidak terganggu. Bahkan, menurut catatan Alkitab di zaman Rasul Paulus, waktu itu ada kelaparan di Yerusalem apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus menurut catatan dalam Roma pasal yang ke-15 saya mau baca ayat dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 25 dan ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata ini kata-kata Paulus dalam suratnya ia katakan tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus sebab Makedonia dan Akaya yang ada dekat Korintus telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem jadi jemaat saling membantu satu dengan yang lain ini adalah prinsip yang sangat baik di antara anggota-anggota uh, tubuh Kristus. Dari sini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk membantu anggota-anggota jemaat, gereja bisa melakukan sesuatu dengan memberikan kesempatan kepada anggota-anggota lain, anggota-anggota jemaat yang lainnya, kesempatan untuk membagikan berkat atau memberi berkat, dan membantu mereka yang berkekurangan kalaupun gereja mengadakan pemberdayaan to satu jemaat contohnya di suatu tempat mereka kemudian mengadakan suatu usaha supaya anggota-anggota jemaat boleh uh, mempunyai uh, sumber income dari uh, satu usaha tersebut kalaupun gereja mengadakan pemberdayaan bagi anggota-anggota jemaat biarlah itu dilakukan dengan tidak mengalihkan fokus dari misi kepada bisnis, jangan sampai pada waktu itu dilakukan maka fokusnya justru kepada bisnis itu, dan bukan lagi kepada misi. Jemaat harus tetap mengingat bahwa misi dari jemaat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus adalah membawakan kabar selamat kepada banyak orang yang belum mengenal tuhan yang belum menerima kebenaran ini apapun yang dilakukan jemaat harus seiring sejalan dan bahkan membuat misi itu bertambah maju jangan jangan sampai membuat justru terganggu. Uh, saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima, terima kasih kepada atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari dia nggak menyebutkan namanya. No name ya. No name. Dia no di, name. dia tidak menyebutkan namanya Selamat malam pendeta Di jemaat kami berdiskusi tentang Wahyu 14 ayat 6 sampai 20 Khususnya membahas kata malaikat lain Lima kali pengulangan malaikat lain Ayat 6, ayat 8, ayat 9 Itu sama-sama seorang malaikat lain Ayat 15 juga seorang malaikat lain dari bait suci di ayat 17, seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Khususnya ayat 15 dan 17. Kira-kira ada berapa malaikat sementara yang kita tahu selama ini ada pekabaran dari tiga malaikat. Terima kasih. Selamat berita. Uh, terima kasih untuk, untuk pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Uh, sebenarnya bukan hanya lima kali dalam wahyu pasal yang keempat belas, bahkan ada enam kali. Tadi dikatakan ayat lima belas dan ayat tujuh belas. Kalau dibaca dengan baik-baik di ayat yang ke delapan belas juga dikatakan dan seorang malaikat lain. Jadi sudah enam. Uh, jadi saya coba menduga kira-kira pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya adalah uh, kenapa disebutkan? Pekabaran tiga malaikat, sementara dalam Wahyu 14 itu saja ada bukan hanya tiga malaikat, tetapi kalau ditambah lagi dengan tiga maka sudah jadi enam uh, malaikat. Jadi apakah ini menjadi pekabaran lima malaikat atau pekabaran uh, enam malaikat? Uh, baiklah, dalam Kitab Wahyu ada beberapa uh, episode penglihatan. Jadi penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos itu menyatakan episode cerita-cerita secara nubuatan atau uh, secara apokaliptik di mana itu mengungkapkan apa yang terjadi pada saat itu bahkan menubuatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sepanjang sejarah dunia ini sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan episode-episode uh, dari penglihatan-penglihatan uh, tersebut adalah merupakan unit-unit cerita ya, merupakan kesatuan-kesatuan cerita sehingga kita harus bisa melihat apa kira-kira tanda yang bisa membedakan bahwa yang ini bagian dari unit penglihatan ini, yang ini adalah bagian dari unit penglihatan yang lain. Ini perlu untuk kita perhatikan. Saya mau kasih beberapa contoh. Ada beberapa penglihatan dalam Kitab Wahyu yang menggunakan bilangan ordinal. Bilangan ordinal artinya bilangan urutan, yaitu contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya. Ada beberapa penglihatan. Contohnya penglihatan tentang tujuh meterai tujuh meterai. Ini selalu didahului dengan pola kata-kata atau kalimat yang sama. Saya mau undang kita, buka mudah-mudahan ini yang menanyakan dan juga jemaatnya yang mengadakan diskusi ini juga sedang menonton acara tanya jawab Alkitab malam hari ini supaya bisa mengikutinya bersama-sama. Jadi kita melihat contohnya dalam Wahyu Pasal yang ke-6, ayat 1 mengatakan, "Anak domba itu membuka." Yang pertama dari ketujuh metrai, ayat 3, "Anak domba itu membuka metrai kedua." Ayat 5, "Anak domba itu membuka metrai ketiga." Lalu, yang ayat yang ketujuh, "Anak domba itu membuka metrai yang keempat." Jadi, di sini ada pattern, ada pola yang selalu sama sehingga kita bisa mengetahui bahwa metrai yang kedua ketiga keempat ini adalah bahagian dari satu seri metrai yang ternyata setelah kita hitung ada tujuh metrai karena semua dimulai dengan perkataan yang sama bahwa anak domba itu membuka anak domba itu membuka lalu kemudian ada pertama kedua ketiga dan selanjutnya contoh yang lain adalah uh, mengenai tujuh sangka kala. Ya, tujuh sangka kala. Coba kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-8. Di sini disebutkan kata malaikat. Ya, kita sudah mulai dekat kepada jawaban pertanyaan tadi. Kita akan baca ayat yang ke-7 kita baca. Dan malaikat yang pertama meniup sangka kala. Ayat 8, malaikat yang kedua meniup sangka kala. Ayat yang ke-10, malaikat yang ketiga meniup. Di sini Pattern atau pola pendahuluan kata-katanya adalah sama, yaitu malaikat meniup. Malaikat meniup. Lalu kemudian ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke. Okay. Uh, demikian juga dengan tujuh malapetaka. Tujuh malapetaka dalam Wahyu pasal yang ke-16. Kita tidak buka lagi, itu contoh saja. Yang selalu dimulai dengan malaikat menumpahkan malaikat menumpahkan menumpahkan cawan yang menandakan malapetaka sampai ma dari malaikat yang pertama sampai malaikat yang ketujuh menumpahkan menumpahkan jadi karena masing-masing mempunyai pendahuluan yang sama dan menggunakan bilangan ordinal yang berturut-turut maka itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa digabungkan dengan unit penglihatan yang lainnya jadi tujuh meterai adalah satu unit penglihatan tujuh sangkakala adalah satu unit penglihatan dan tujuh malapetaka juga adalah satu unit penglihatan sekarang kepada pertanyaan yang ditanyakan mengenai malaikat lain yang ada di dalam Wahyu Fasal yang ke-14. Bagaimana dengan malaikat lain? Coba kita buka Wahyu Fasal yang ke-14, Wahyu Fasal yang ke-14, ayat yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-6. Mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan semua suku, bahasa, dan kaum. Lalu kemudian, yang berikut, ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia, berarti yang tadi disebutkan malaikat lain itu adalah yang pertama, karena yang berikut disebut yang kedua, menyusul dia dan juga berkata, dan selanjutnya, lalu ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul dia. Di sini kita mempunyai prinsip yang sama, yaitu, bilangan ordinal ada malaikat lain yang berseru dengan suara nyaring lalu malaikat kedua menyusul dia malaikat ketiga menyusul mereka lalu kemudian mereka mempunyai semua mempunyai pekabaran jadi mempunyai uh, pattern yang sama mungkin untuk lebih uh, mendetailnya kita boleh melihat bahwa ayat yang keenam dimulai dengan perkataan aku melihat Lalu setelah itu tidak ada perkataan aku melihat nanti sampai kepada ayat yang ke-14 baru ada perkataan aku melihat ya. Jadi artinya setelah Yohanes mengatakan aku melihat maka dari ayat yang ke sampai ayat yang ke-13 ini adalah merupakan satu unit penglihatan bahwa dia melihat Lalu kemudian masuk kepada uh, unit penglihatan lainnya, dalam ayat yang ke-14, dikatakan, dan aku melihat, disitulah ada malaikat lain-malaikat lain yang tiga tadi, yang tiga yang lain tadi. ya Kemudian yang berikut, yang perlu kita lihat adalah, ada kata-kata menyusul. Jadi malaikat kedua menyusul, yang pertama, lalu kemudian malaikat yang ketiga menyusul. Malaikat yang pertama dan malaikat yang uh, kedua tadi. Lalu kemudian di setelah ayat yang ke-9 kalau kita perhatikan setelah ayat yang ke-9 karena ayat yang ke-9 tadi mengatakan dan seorang malaikat lain malaikat ketiga. Setelah malaikat ketiga tidak ada disebutkan malaikat keempat. Perhatikan tadi di dalam tujuh meterai kita sudah baca tujuh sangkakala setiap malaikat yang yang adalah bahagian atau setiap uh, bilangan ordinal yang merupakan bahagian dari unit penglihatan itu selalu disebutkan tidak pernah disebut hanya Malaikat pertama meniup, malaikat kedua meniup, malaikat ketiga meniup, lalu kemudian selanjutnya tidak ada lagi malaikat keempat atau kelima hanya disebutkan malaikat lain meniup, malaikat lain meniup dan meminta kita menghitung sendiri ada berapa malaikat. Tidak demikian, ya karena disebutkan di sana sangat jelas sampai ada tujuh. Jadi memang hanya ada tujuh. Kalau ada sebutan malaikat lain pun setelah yang ketujuh, kita tidak bisa hitung itu sebagai yang kedelapan. Prinsip yang sama kita gunakan untuk tiga malaikat. Karena yang terakhir disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 adalah malaikat yang ketiga. Ya, malaikat yang ketiga. Lalu kemudian yang berikut yang perlu kita juga perhatikan adalah tiga malaikat yang disebutkan ini ya sampai malaikat yang ketiga itu mereka terbang di tengah-tengah langit lalu mereka mengabarkan seruan kepada siapa? Siapa target atau objek seruan mereka atau pekabaran mereka. Sangat jelas dikatakan di dalam ayat yang keenam ya untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Targetnya adalah kepada yang ada diam di bumi dan semua suku, bangsa, bahasa dan kaum. Lalu bagaimana dengan malaikat lain-malaikat lain yang disebutkan dalam pertanyaan tadi yang ada di dalam ayat yang ke-15, 17 bahkan ayat yang ke-18 itu? Apakah mereka juga terbang di tengah-tengah langit? Itu pertanyaan yang perlu ditanyakan. Lalu, kemudian, apakah mereka juga mengabarkan pekabaran kepada semua yang diam di bumi, yaitu kepada segala suku bangsa, bahasa, dan kaum? Apakah kepada... Target itu juga mereka menyampaikan pekabaran. Kalau kita baca contohnya saja, ayat yang ke-15 mengatakan, "Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada siapa, bukan kepada yang diam di bumi, bukan kepada segala suku bangsa, bahasa, dan kaum." tapi ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu dalam hal ini menggambarkan Yesus. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, sebab sudah tiba saatnya untuk menuai. Ayat yang ke-17 juga, seorang malaikat lain keluar dari bait suci di sorga, jadi cocok ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-17 itu cocok karena setiap malaikat yang lain ini Masing-masing mereka keluar dari dalam bait suci, dikatakan di sini, jadi cocok mereka mempunyai suatu misi yang sama dan terkait satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian ia berseru, uh, lalu kemudian seorang malaikat lain datang dari Mesbah uh, yang berkuasa atas api. Ia berseru kepada malaikat yang satu itu yang memegang sabit tajam, katakan, "Ayunkanlah sabitmu!" Jadi, untuk kedua malaikat ini sama. Berseru untuk mengayunkan sabitnya ini juga sangat penting, sehingga kita tidak bisa menambahkan semua malaikat yang lain itu kepada malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, sehingga bisa total sampai enam malaikat, karena uh, dari yang sudah saya sampaikan. Uh, fungsi mereka, tujuan mereka dan pelayanan mereka berbeda di dalam penglihatan ini. Kemudian yang yang berikut adalah yang perlu kita lihat adalah peranan dari ketiga malaikat ini pun unik. Apa keunikannya? Tiga malaikat itu yang terbang di tengah-tengah langit, malaikat yang pertama disusul dengan malaikat kedua disusul dengan malaikat ketiga. Mereka punya peran adalah mengabarkan Injil. Itu sangat jelas di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil yang kekal untuk diberitakan. Tapi malaikat lain, malaikat lain yang di ayat 15, 17, dan 18, mereka berseru bukan mengabarkan Injil. Sekarang mereka berseru untuk menuai, jadi yang tiga malaikat ini pertama, kedua dan ketiga adalah mengabarkan Injil, sementara yang malaikat lain yang di ayat 15 17 itu adalah untuk penuaian. Kalau kita baca beberapa perumpamaan Tuhan Yesus, penuaian itu dilakukan pada zaman akhir, ya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memang ada juga penuaian dalam arti penuaian jiwa-jiwa yang bertobat, tapi penuaian juga menunjuk kepada peristiwa akhir di mana mereka yang setia dan mereka yang sedia akan diselamatkan dan mereka yang tidak bersedia dan tidak setia, tidak percaya kepada Tuhan akan dibinasakan. Sama seperti gandum, demikian juga dengan lalang. Jadi peranan ketiga malaikat ini unik. Pekabaran mereka juga unik, berbeda dengan malaikat lain dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi tetap pekabaran yang dikabarkan adalah pekabaran tiga malaikat, bukan pekabaran lima atau enam malaikat. Terima kasih banyak. Saya pikir demikian. Amin. Terima Men, kasih Pekabarannya Kabarannya tetap tiga malaikat. Tiga. Itu dia beda ya beda ya, mereka beda <laughs> oke silakan kita lanjut tapi sebelum lanjut kita mungkin undang pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini untuk memberikan kalau ada pertanyaan ya kalau ada pertanyaan langsung saja tuliskan tinggalkan ya. di kolom komentar baik Facebook ataupun YouTube dan apabila anda enggan menanyakan di sana boleh menanyakan mm -hmm. di call center Hope Channel Indonesia baik WhatsApp ataupun uh, SMS betul, gitu. betul 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 sekali ini persilakan untuk di Uh, kirimkan pertanyaannya agar di pertemuan berikut kita, kita akan membahas akan dan menjawab pertanyaan betul Anda Betul sekali Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Bapak Budi Mulyono, Ben Hill, oh di Jakarta berarti ini ya Mohon dapat dijelaskan kapan dimulainya pekabaran Tiga Malaikat Oh ini masih sambungan dengan yang tadi pendeta penjelasannya berarti Silakan, Pak Pendeta yang bertanya beda, ya? Iya, yang yeah, bertanya beda, tapi... Beda, tapi mereka ini ada hubungannya sepemikiran, Pak. Sepemikiran mereka. Silakan, Pak Pendeta, kok bisa ya? Kok iya. bisa ya? begitu Perni <laughs> ya? Tanyaannya: "Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Budi Mulyono, pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu kapan dimulainya pekabaran tiga malaikat?" kapan dimulainya pekabaran tiga malaikat ini bergantung pada apa isi pekabarannya kepada siapa itu dikabarkan dan siapa yang mengabarkannya itu sangat penting apa isi pekabarannya ya. dalam ayat yang ketujuh mengatakan takutlah akan Allah muliakanlah dia telah tiba saat penghakimannya sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya lalu dalam ayat yang kedelapan Pekabaran malaikat yang kedua sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu. Lalu ayat 9 sampai ayat yang ke-11, pekabaran malaikat yang ketiga yang mengatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi inti dari pekabaran mereka adalah Penyembahan kepada Allah, sembahlah Allah. Jangan sembah yang lain, disebutkan di sana. Jangan menyembah binatang dan menyembah patungnya. Demikian isi dari uh, pekabaran itu. Apa artinya? Mungkin di lain kesempatan uh, boleh dibahas. Jadi, kita boleh melihat di sini bahwa uh, isi pekabarannya berkaitan dengan segala kegiatan yang memaksakan penyembahan kepada binatang atau penyembahan kepada uh, patung binatang. Ternyata ini pekabaran tiga malaikat ini disampaikan dalam konteks pertentangan antara Kristus melawan setan, pertentangan antara uh, kuasa Allah melawan kuasa uh, kegelapan di mana setan bekerja melalui antek-anteknya, melalui kaki tangannya yang dalam wahyu pasal 13 digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, lalu kemudian naga atau setan itu memberikan kuasanya, mereka bekerja sama, kolaborasi untuk apa namanya? Uh, melawan dan menentang Allah dan salah satu yang menjadi inti dari mereka punya sepak terjang adalah yang ditulis di dalam wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 wahyu pasal 13 ayat yang ke-15 yang, ke yang mengatakan dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi ini ada sebuah kekuasaan karena dalam Alkitab binatang dalam nubuatan menggambarkan sebuah kekuasaan. Jadi ada sebuah kekuasaan yang akan memaksakan menyembah bukan pada Allah tapi menyembah kepada patung dari binatang yang adalah merupakan Uh, kaki tangan atau antek daripada kuasa uh, setan. Dan itulah sebabnya pekabaran tiga malaikat itu isinya adalah jangan menyembah patung binatang itu, tapi sembahlah Allah. Uh, kapan uh, patung binatang itu dipaksa untuk disembah oleh kekuasaan ini? Kapan kekuasaan yang memaksakan memaksakan uh, yang memaksakan penyembahan kepada patung binatang ini muncul. Kalau uh, Bapak Budi Mulyono mempunyai waktu membaca di Wahyu pasal 12, 13, ini munculnya adalah setelah sebuah waktu nubuatan yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang keenam sebagai 1260 hari atau di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan itu adalah 42 bulan lamanya ayat yang kelima 42 bulan yang notabene adalah merupakan waktu nubuatan yang sama dengan 1260 hari yang dalam nubuatan adalah 1021 hari sama dengan satu tahun menurut ayat-ayat uh, dalam prinsip penafsiran nubuatan ada dalam Yesaya 4 ayat 6 contohnya uh, bahwa uh, itu menggambarkan waktu 1.260 tahun jadi kekuasaan yang memaksakan uh, atau yang akan memaksakan penyembahan kepada patung binatang itu adalah sebuah kekuasaan yang muncul di akhir dari 1260 tahun itu apa implikasinya implikasinya adalah oleh karena pekabaran tiga malaikat itu adalah pekabaran kontra pemaksaan dari penyembahan patung itu dan ini adalah pekabaran untuk menyembah Allah dan jangan menyembah patung maka ada petunjuk di sini bahwa pekabaran ini pun dikabarkan dan mulai dikabarkan di akhir dari 1260 tahun itu tempatnya, ta tempatnya tahun berapa mungkin ada penyelidikan yang bisa menemukannya melalui perhitungan-perhitungan nubuatan -perhitungan yang ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-7, Daniel pasal yang ke-8 tetapi itu adalah seputar setelah masa 1260 tahun itu maka begitu muncul kekuasaan itu, yang nantinya akan bekerja dengan kekuasaan lainnya, yang juga adalah merupakan kaki tangan setan, di mana mereka mulai akan memaksakan. Maka disitulah pekabaran dari tiga malaikat ini pun mulai dikabarkan. Kemudian, petunjuk yang lain adalah siapa yang mengabarkannya. Tentu, yang mengabarkan pekabaran menyembah kepada Allah adalah mereka yang menyembah Allah dan mereka yang menurut kepada Allah ini adalah mereka yang tidak mau untuk menyembah patung binatang itu di dalam Alkitab masih seputar Wahyu pasal 14, 13, 12 ada disebutkan satu umat di sana uh, yang uh, disebutkan dalam Wahyu 12 ayat yang ke 17 yaitu uh, umat yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ternyata umat ini muncul juga seputar akhir dari 1200 sekitar akhir dari 1260 hari. Jadi muncul umat ini muncul juga kekuasaan yang dari dalam bumi itu yang bekerja sama dengan atau digunakan oleh setan dan juga kekuasaan yang menentang Allah. Munculnya sama-sama ini nanti akan memaksakan penyembahan. Ini juga mengabarkan tentang penyembahan. Dengan demikian, kita mempunyai petunjuk. Kita tidak bisa menyatakan sekarang dengan berdasarkan Kitab Wahyu saja tentang kapan dimulainya secara tepat, tetapi kita bisa memperkirakan berdasarkan. Uh, nubuatan yang ada dalam kitab wahyu bahwa pekabaran tiga malaikat itu mulai dikabarkan sekitar akhir dari 1260 tahun itu dan terus mengapa terus dikabarkan karena kalau kita perhatikan ternyata ini adalah pekabaran terakhir karena di akhir dari pekabaran itu ayat yang ke-12 ayat yang ke-13 ada suatu uh, dorongan semangat kekuatan dan janji bahwa kepada mereka uh, yang setia, bahwa kalaupun mereka sudah mati, nanti mereka tetap akan dibangkitkan dan mendapatkan upah di sorga, oleh karena mereka hidup setia kepada Tuhan. Setelah itu, yang disebutkan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian, pekabaran tiga malaikat ini adalah satu pekabaran terakhir yang dikabarkan oleh umat Allah yang terakhir di zaman ini dimana pekabaran itu dimulai sekitar akhir dari 1260 tahun terus sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saya pikir untuk pertanyaan ini cukup demikian dulu terima kasih banyak terima kasih masih, Pendeta. sepertinya pada malam hari ini kita akan banyak membahas kitab Wahyu <laughs> karena pertanyaan selanjutnya selanjutnya juga dari Wahyu masih dari Wahyu ini. Oh. Ini dari Bapak Effendi Stompul dari Kaban Jahe. Oh iya, berturut-turut jadinya berturut ini. Berturut-turut ini memang mereka ini kayak seia sekata. Seia sekata ini. <laughs> Bagaimanakah pelaksanaan tujuh metrai, tujuh sengkakalah, hmm. sengkakala, dan tujuh malapetaka yang ada dalam buku Wahyu? Apakah ketiga tujuh tersebut berlainan waktunya atau bersamaan? tolong disampaikan ke redaksi tajam. tajam. Oke. Okay. Terima kasih silakan pendaftar. Terima kasih. Jadi sekarang redaksi tajam sudah menerimanya sudah. dan membaca sampaikan kepada ya, pak pendeta. Selamat malam. Selamat malam bapak Effendi Sitompul. Uh, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi betul di dalam Kitab Wahyu ada beberapa seri, uh, beberapa penglihatan dengan seri tujuh ada tujuh jemaat bahkan tapi kita tidak bahas karena tidak ditanyakan lalu kemudian ada tujuh metrai ada tujuh sangka kala, lalu kemudian ada uh, tujuh malapetaka coba kita bandingkan juga terlebih dahulu beberapa uh, antara uh, seri penglihatan tujuh ini oke okay. uh, kita pertama akan membandingkan tujuh metrai dan tujuh sangka kalah. Pak Effendi Sitompul sudah siap dengan uh, alkitabnya. Uh, kita akan coba melihat secara cepat, namun berhati-hati. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu pendahuluan pendahuluan terhadap tujuh meterai dan tujuh sangka kalah. Oke? Okay. Coba kita lihat, pendahuluan tujuh metrai itu ada di dalam Wahyu Fasal yang keempat dan Wahyu Fasal yang kelima. Wahyu empat dan Wahyu Fasal yang kelima, kalau kita baca kedua fasal ini, salah satu ayat yang sangat menonjol di sini yang boleh kita akan kaitkan nanti dengan pendahuluannya tujuh sangka kala, adalah yang terdapat dalam Wahyu Fasal yang kelima, ayat yang ke-8. Wahyu 5 ayat yang ke-8 mengatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Ini adalah merupakan sebuah gaung terhadap bait suci yang ada di dalam perjanjian lama, di mana ada di sana uh, meja pedupaan atau mesbah pedupaan yang ada di dalam bilik yang suci di mana selalu akan naik itu asap dupanya dan ternyata asap dupa atau asap kemenyan itu menggambarkan karena semua itu yang di bait suci perjanjian lama adalah lambang tentang Pelayanan Yesus dan rencana keselamatan dan ternyata itu semua menggambarkan doa orang-orang kudus. Nah di sini disebutkan ada uh, kemenyan ya yang adalah doa orang-orang kudus. Jadi gambaran pendahuluan untuk tujuh meterai menyatakan bahwa di dalam bait suci yang di sorga ada pelayanan, ada orang, doa-doa orang kudus diterima. Artinya pengantaraan itu di mana Kristus adalah merupakan imam kita itu berjalan di sorga. Jadi ada pelayanan di dalam bait suci. Dibuktikan dengan ayat tadi bahwa ada doa-doa orang kudus yang dilambangkan oleh kemenyan itu. Bagaimana dengan pendahuluan untuk tujuh sangkakala? Kita baca dalam pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan semua doa dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Di sini juga disebutkan tentang mezbah pedupaan, lalu kemudian kemenyan. Ini adalah merupakan semua atau doa semua orang kudus. Jadi pendahuluan tujuh sangkakala menyatakan ada pelayanan di sorga. Sama dengan pendahuluan tujuh metrai juga ada pelayanan di sorga. Sekarang kita akan uh, melihat tentang bagaimana tujuh meterai dan tujuh sangkakala ini dituliskan oleh Yohanes berdasarkan urutan penglihatan yang ia terima. Coba kita lihat Pak Effendi Sitompul di Kaban Jahe. Kita coba lihat dulu uh, secara cepat saja ya dalam... Wahyu pasal yang ke 6 Wahyu pasal yang ke -6. coba kita lihat metrai yang pertama itu digambarkan secara singkat di uh, ayat yang pertama dan ayat yang kedua hanya dua ayat. Metrai yang ketiga juga secara singkat, metrai yang keempat secara singkat yang ketiga secara singkat, Metra yang keempat secara singkat digambarkan hanya dua-dua ayat saja. Begitu masuk metra yang kelima itu mulai ayat yang ke sembilan, ya, itu sampai kepada ayat yang ke sebelas sudah lebih panjang gambarannya. Lalu kemudian metra yang keenam sudah lebih panjang gambarannya. Jadi sepertinya ada empat lalu kemudian tiga ya empat lalu kemudian tiga. Coba itu diperhatikan. Kita mau bandingkan dengan uh, tujuh tujuh sangkakala. Kita lihat tujuh sangkakala ini ada di dalam uh, Wahyu Fasal yang ke 8 Wahyu Fasal 8 Coba kita lihat ayat yang ketujuh mulai. Malaikat pertama meniup sangkakalanya. Itu hanya satu ayat saja. Lalu malaikat kedua meniup sangka kala, itu hanya dua ayat, ayat 8 dan 9. Malaikat ketiga meniup sangka kala, ayat 10 dan ayat 11. Malaikat keempat meniup sangka kala, itu ayat yang ke-12 saja di sana dikatakan. Namun coba lihat malaikat yang kelima meniup sangka kala, itu mulai dari pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, panjang. Lalu, kemudian malaikat yang keenam itu juga panjang. Dia meniup sangka kala, bukan meniup dengan panjang, tapi gambaran atau catatannya itu lebih panjang, jadi tetap ada empat tiga. Jadi, coba kita lihat, dia punya struktur dari tujuh metrai dan tujuh sangka kala itu pendahuluannya, sama ada pelayanan di sorga. Cara penulisannya pun sama, yaitu empat, lalu kemudian tiga. Sama ada satu lagi kesamaan dari struktur penulisannya, berdasarkan penglihatan. Jadi, itu urutan penglihatan, itulah yang dituliskan oleh Yohanes yang kekasih. Coba di dalam penglihatan tentang tujuh meterai, penglihatan tentang tujuh meterai, setelah meterai yang keenam, ya, meterai yang keenam itu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, maka tidak langsung kepada metrai yang ketujuh. Masih ada sebuah uh, penglihatan sisipan. ya Mungkin itu saya boleh istilahkan dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah penglihatan sisipan yang bukan bahagian dari metrai itu, yaitu pasal yang ketujuh, di mana pasal yang ketujuh ini adalah gambaran tentang orang-orang kudus yang dimeteraikan, yang menerima meterai Allah, yang jumlahnya ada 144 ribu. Ini bukan bahagian dari meterai yang keenam, bukan juga meterai yang ketujuh, tetapi ini adalah penglihatan sisipan untuk menerangkan sesuatu yang ada di dalam metrai yang keenam. Tapi bukan bahagian dari metrai yang keenam tersebut. Jadi adalah penglihatan sisipan. Baru setelah itu masuk pasal 8 ayat 1, baru masuk kepada metrai yang ketujuh. Jadi dalam hal ini dia punya pola atau struktur penulisannya adalah enam metrai, lalu ada penglihatan sisipan, lalu kemudian metrai yang ketujuh. Oke, enam metrai, penglihatan sisipan, lalu kemudian metrai yang ketujuh. Bagaimana dengan sangkakala? Coba kita lihat dalam pasal yang ke-8. Itu mulai ayat yang ke-6 terus sampai kepada akhir dari ayat pasal yang ke-9 jadi pasal 8 ayat yang ke-6 sampai kepada pasal 9 ayat yang ke-21 itu berturut-turut nonstop dituliskan tentang enam sangkakala. Tapi pasal yang ke-10 bukan tentang sangkakala fasal yang ke-11 sebagian fasal yang ke-11 bukan tentang sangkakala ternyata fasal 10 dan sebagian fasal 11 adalah juga penglihatan sisipan dan setelah ada penglihatan sisipan atau antara maka baru kemudian penulisan tentang sangkakala itu dilanjutkan yaitu di dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya dan selanjutnya. Jadi mengikuti pola yang sama yaitu enam sangka berturut-turut lalu penglihatan sisipan baru masuk kepada tujuh sangkakala. Mungkin akan banyak pertanyaan tentang ini. Ini bukan hanya untuk acara tajam. Sebenarnya satu seminar panjang, satu dua hari untuk membahas tentang hal ini. Tapi hanya saya memberikan sedikit gambaran saja kepada kita. Jadi apa yang kita lihat, perbandingan antara tujuh metrai dengan tujuh sangkakala. Pendahuluannya sama, yaitu ada pelayanan dalam bait suci di sorga. Cara penulisannya ada pola empat lalu kemudian tiga empat kemudian tiga bahkan mengikuti struktur atau pola yaitu enam berturut-turut penglihatan sisipan lalu yang ketujuh baik untuk metrai demikian juga untuk uh, sangkakala semua uh, kesamaan atau kesejajaran ini. Menunjukkan kepada kita bahwa apapun maknanya yang sebenarnya dari tujuh metrai dan tujuh sangka kalah, ini adalah dua penglihatan yang menunjuk kepada sebuah kurun waktu yang sama, dan ada petunjuknya. Mulai dari Tuhan Yesus naik ke sorga, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai kepada akhir zaman. Dengan sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi mengcover waktu atau kurun waktu yang kurang lebih sama, mulai dari abad yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu kemudian penginjilan dimulai, begitu hebat, melalui masa Masa kegoncangan di abad pertengahan, di mana ada kelaparan akan firman Tuhan, orang lapar dan mati rohani, lalu kemudian ada kebangunan rohani, terus sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu adalah tujuh meterai dan tujuh sangka kala. Bagaimana sekarang dengan tujuh malapetaka? Karena Bapak Efendisi Tompul juga menanyakan tentang tujuh malapetaka. Yang pertama, pendahuluan tujuh malapetaka berbeda dengan pendahuluan tujuh meterai dan tujuh sangkakala. Apa bedanya? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 mengatakan ini pendahuluan tujuh malapetaka. Kita baca Wahyu pasal 15 ayat yang ke-8 dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Jadi bukan asap doa orang-orang kudus atau kemenyan, tapi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan perhatikan kata-kata berikut ini. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh tujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Artinya dalam pendahuluan, waktu diperkenalkan tujuh malapetaka ini, pendahuluannya mengatakan tidak ada pelayanan pengantaraan di bait Suci di sorga. Tidak ada gambaran doa orang-orang kudus naik ke sorga pada saat itu. Jadi beda. Lalu kemudian yang berikut ini tidak mengikuti pola penulisan tujuh metrai dan tujuh sangkakala. Tidak ada pola empat tiga atau kemudian enam lalu ada penglihatan sisipan lalu kemudian malapetaka yang ketujuh. Tidak ada di sana. Kemudian, yang berikut adalah: tidak ada pertobatan lagi pada saat tujuh malapetaka ini dicurahkan. Tidak ada lagi pertobatan dari mana kita tahu. Satu yang pertama, karena tidak ada lagi pelayanan pengantaraan di dalam bait suci. Kosong, tidak ada imam di sana digambarkan demikian tidak ada lagi jadi tidak ada lagi kesempatan bertobat tidak ada pertobatan bahkan kalau kita baca dalam pasal yang ke-16 pasal 16 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Saya baca saja ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Tidak bertobat dan tidak memuliakan Allah. Ayat yang ke-11, dan mereka menghujat Allah yang di sorga, uh, karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Artinya tidak ada lagi pertobatan. Oh ya, tadi saya lupa. Bagaimana dengan tujuh sangka kala tadi? Ini malah petaka. Tujuh sangka kala, apa masih ada pertobatan? Jawabannya masih ada. Contohnya kita baca di dalam Fahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Sebelum sangka kala yang terakhir itu ditiup, menurut catatan Alkitab, dalam wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, ini bagus kalau semua yang mendengarkan buka Alkitab sama-sama dengan saya, wahyu 11, ayat yang ke-13 mengatakan, dan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Terjemahan lain mengatakan mereka takut lalu kemudian memuliakan Allah di sorga. Ini sama dengan isi pekabaran tiga malaikat yang mengatakan takutlahkan Allah dan muliakanlah dia. Lalu setelah itu ayat yang ke-15 baru sangkakala yang ketujuh itu ditiup. Artinya selama masa sangkakala dari pertama, kedua, ketiga sampai kepada keenam tetap ada kesempatan bertobat. Karena itu adalah mengcover waktu yang cukup panjang dalam aplikasinya mulai dari abad yang pertama di mana Tuhan Yesus naik ke sorga sampai kepada akhir zaman sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali ya pertobatan masih ada lalu dalam malapetaka itu tujuh malapetaka tidak ada lagi pertobatan artinya Tujuh malapetaka itu terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana tidak ada lagi pintu rahmat atau pintu pertobatan, atau pintu kasihan itu sudah tertutup, tidak ada lagi pertobatan. Maka, uh, tujuh malapetaka itu uh, dicurahkan. Itu terjadi pada zaman akhir, jadi kurang lebih demikian: kesimpulan tujuh meterai dan tujuh sangka kala meliput kurun waktu yang kurang lebih sama sementara tujuh malapetaka itu nanti di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Memang uh, kalau belajar kitab Wahyu, belajar tujuh matrai, tujuh sangkakala, tujuh malapetaka butuh waktu, waktu butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan tadi kan. Satu, dua hari. Satu dua hari seminar. bisa seminar untuk acara ini. Kalau di uh, dulu waktu kuliah di UNAI Plus. kita Pas Wahyu, 3 SKS hmm. dalam satu semester. satu semester. Jadi memang butuh waktu yang panjang betul, untuk betul. belajar ini. Gitu. Terima, betul. Kasih terima, terima kasih, terima kasih Mudah-mudahan tadi bapak siapa tadi yang bertanya? Bapak, bapak Evan di Sitompul, Iya. Dapat dicerahkan dengan jawaban pada malam hari ini. Betul. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elia Murianti. Pertanyaannya. Hmm apa dasar Alkitabia dari doa X ACTS dan apakah perlu melayangkan doa Bapak kami setelah selesai doa syafat pada saat ibadah pada hari Sabat ini ACTS singkatan ya iya ya silakan Pak Pendeta uh, terima kasih saya juga pernah mendengar tentang singkatan ini ACTS atau X iya Nah, terima kasih Ibu Elia Muryanti. Ibu Elia Muryanti selalu menanyakan uh, pertanyaan. Terima kasih. Jadi uh, kalau tidak salah, x ini bahasa Inggris yang artinya berbuat atau bertindak, ya seperti X act begitu, x ya. Uh, ada huruf s-nya di sana atau perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan atau usaha-usaha nyata dan empat huruf ini ACTS ini ACTS ini adalah singkatan dari adoration untuk A, lalu confession untuk C, T-nya itu Thanksgiving, lalu S-nya supplication. Jadi adoration itu artinya Pemujaan kepada Allah, confession itu pengakuan, dosa-dosa, thanksgiving, tak mengucap syukur, dan supplication. Kita memohon uh, kepada Tuhan. Ini adalah sebuah konsep berdoa yang sangat bagus sekali. Mengapa sangat bagus? Karena Alkitabiah, karena Alkitab mengajarkan pemujaan kepada Allah, ya, penyembahan kepadanya pengakuan kekuasaannya dan kemuliaannya lalu kemudian yang berikut Alkitab mengajarkan kita juga untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Allah. Alkitab juga mengajarkan kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Lalu Alkitab juga mengajarkan kita untuk melayangkan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Ya, jadi ini konsep yang sangat uh, baik sekali. Saya percaya ini dibuat demikian supaya orang mudah untuk mengingatnya, supaya waktu berdoa jangan hanya minta-minta terus, tapi dimulai dengan pemujaan dan pengakuan akan kuasa dan kemuliaan Allah. Lalu, mengaku dosa, kita bersyukur, kita memohon di dalam doa ada banyak beberapa bukan banyak contoh-contoh doa di dalam Alkitab. Saya tertarik dengan doa Daniel ya. Daniel punya doa cukup panjang dicatat dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Coba kita buka Daniel pasal yang ke-9 Ibu Elia Murianti siap dengan Alkitabnya. Daniel pasal yang ke-9 lumayan panjang doa Daniel ini. Dimulai dengan uh, ayat yang keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, jadi intinya dalam doa ini adalah memohon dan pengakuan dosa. Tapi coba kita lihat beberapa ayatnya, coba kita baca saja ayat yang keempat. Ayat empat mengatakan, "Ah, Tuhan Allah yang Maha Besar dan dahsyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau, serta berpegang pada perintahmu. Ini adalah adoration. Ini adalah suatu pengakuan terhadap kuasa dan kemuliaan Allah. Jadi ada unsur adoration atau pemujaan kepada Allah dalam doa Daniel. Lalu apakah di sini ada confession atau pengakuan dosa? saya mau katakan berdasarkan Daniel 9, ini justru yang paling banyak. Mengapa paling banyak? Kalau kita baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang kelima belas, itu sampai sebelas ayat, cukup panjang itu, semua pengakuan dosa. ya Kami tidak mendengar suara Tuhan, kami telah menyimpang, dan lain sebagainya, kami telah melawan, kami tidak mematuhi engkau, kami, dan kami telah berbuat dosa kepadamu kami telah uh, apa namanya membalikkan uh, kami telah meninggalkan engkau semua itu disebutkan oleh Daniel sebagai pengakuan dosa. Jadi di sana ada confession. Pengakuan dosa ada di sana. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, coba saya lihat Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihanmu, biarlah kiranya murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunungmu yang kudus. Ayat yang ke-17, oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah itu dengan wajahmu, demikian Tuhan Demi Tuhan sendiri. Ini ada kaitannya dengan memohon pengampunan, tetapi ini adalah bagian dari Permohonan, lakukanlah ini bagi kami. Ampunilah kami dan tolonglah sinari uh, uh, tempat kudusMu itu dengan wajahMu, ya. Dan tolonglah kiranya jangan Engkau uh, murka terhadap kami dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari permohonan. Lalu kemudian kita bertanya, kok tidak ada di sini Thanksgiving, yaitu uh, uh, ucapan syukur kepada Tuhan? Coba kita baca sekarang di dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20. Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung Gunung kudus Allahku ayat 21, sementara aku bicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan. Lalu kemudian Gabriel langsung bicara di ayat yang ke-22. Dia katakan, Daniel, sekarang aku datang. Jadi artinya Daniel belum selesai berdoa. Belum selesai berdoa, malaikat Gabriel udah datang kepada dia. Saya yakin kalau dia lanjutkan doanya Pasti ada di sana ucapan syukur yang saya mau tekankan di sini. Menurut Firman Tuhan, doa X ini, atau mau kita buat singkatan apapun saja, ini kebetulan menggunakan istilah X, artinya bertindak usaha nyata, artinya. Uh, supaya gampang untuk diingat. Mungkin kita boleh Indonesiakan istilah ini supaya kita punya istilah dalam bahasa Indonesia. Saya belum bisa berpikir kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kira-kira uh, uh, apa ya. Tetapi bisa kita buat istilah yang lain untuk menolong khususnya anak-anak, orang-orang muda untuk mengingat inilah konsep doa di mana kita bukan hanya meminta tapi kita memuja, kita mengaku dosa, kita bersyukur uh, kepada Tuhan. Bagaimana dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Coba kita buka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke- 9 sampai ayat yang ke-13. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, lalu kemudian dia katakan dalam ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah pengakuan kekuasaan Allah. Bahwa dialah yang berkuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Ya, dialah yang berkehendak. Ini termasuk adoration. Ini termasuk pemujaan, pengakuan, kemuliaan, dan kekuasaan Allah. Apakah di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, apakah di sini ada juga pengakuan dosa, confession, Walaupun tidak dibuat serinci yang ada di doa yang dilayangkan Daniel di Daniel 9 tadi, tapi di dalam ayat yang ke-12 ada tersirat di sana pengakuan dosa karena dalam doa itu dikatakan dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami. Ini adalah ada kaitan dengan pengakuan dosa makanya meminta ampun, mengaku dan meminta ampun. Bagaimana apakah ada permohonan? Oh ada. Kita baca ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu kemudian ayat 13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah supplication. Ini adalah merupakan permohonan permohonan. Apakah kira-kira ada Thanksgiving memang tidak ada kata bersyukur atau berterima kasih tetapi ditutup juga dengan pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu dikatakan karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi itu konsep berdoa dengan istilah "x" itu adalah sangat baik sekali dan sangat Alkitabiah. Boleh diganti-ganti, dia punya istilah terserah asal muda diingat, dan sifatnya edukatif bagi orang-orang muda, bagi mereka yang baru mulai untuk belajar berdoa. Bagaimana apa kita boleh mengulangi doa Tuhan Yesus? Oh, tentu saja boleh. Setelah acara doa syafaat di gereja, boleh kenapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah uh, mengajar uh, kita untuk berdoa. Dia katakan, "Karena itu, berdoalah demikian, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, semua dengan menggunakan kata 'kami' di sini." Jadi, itu bukan hanya Bapak satu orang, Bapak semua, Bapak surgawi kita semua. Uh, lalu kemudian semua menggunakan kata uh, kami di sini. Jadi tidak uh, ini adalah suatu hal yang baik kalau kita ulangi hanya saya mau sampaikan bahwa mengulangi doa Tuhan Yesus pada doa-doa bersama kita, doa syafaat, doa pengantaraan, pastoral prayer uh, itu adalah sangat baik asalkan disebutkan dengan pemahaman akan maknanya, bukan sekedar pengulangan belaka. Jangan sampai lancar kita menyebutkannya tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Lancar kita menyebutkannya akan tetapi kita tidak tahu apa makna doa Tuhan Yesus. Kalau ada kesempatan-kesempatan lain penting kita mempelajari. Ternyata doa yang singkat ini bukan hanya sesuatu untuk dihafalkan kata-katanya tetapi sesuatu untuk di fahami maknanya sehingga waktu kita berdoa kita berdoa dengan memahami apa makna dari doa Tuhan Yesus yang singkat ini terima kasih Ibu Elia Murianti saya pikir demikian terima kasih terima kasih terima peneta. kasih penetah jadi nggak sekedar rutinitas ya penetah dalam betul. Uh, berdoa itu betul sekali oke kita lanjut ke selanjutnya pertanyaan, pertanyaan selanjutnya. selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya dari Alfiani Male Marlin Kozik. Satu Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semuanya yang diciptakan Allah itu baik dan suatu dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang ini saya tanyakan bagaimana cara menjelaskan ayat ini kalau ada yang tanyakan mengapa tidak makan daging babi. Sepertinya kalau nggak salah kita udah pernah jawab ini ya pendeta ya di episode, Saya pikir episode awal satu ya. atau dua kali kita ya. bahas mengenai makanan dan termasuk di... ayat ini. Ya, Jadi betul. mungkin tolong di, tolong dibantu diberitahukan kepada saudari Alfriani, Alfriani, Alfriani. untuk boleh Alfriani. Uh, melihat di episode tajam yang sebelumnya. Mungkin ada di video-video ya. tip yang pendek-pendek itu. Ada ada ada, ada di, sana. di sana bisa di search juga uh, cuman tulis ayatnya aja ini langsung muncul. Iya satu timotius oh. 4 ayat 4 ya, itu kayak lebih gampang. Ketik di uh, channel YouTube kita itu langsung muncul pertanyaannya. Oke. Okay. 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 Kita lanjut, lanjut ke kasih. pertanyaan berikut dari Martin Sahat dari Bekasi. Oh, oh sepertinya panjang. pertanyaan ini panjang, pendeta Seperti cerita. Saya ada. sama Kak Steven akan coba ganti-gantian. Iya. Per paragraf kita. Akan... Ada 4 paragraf. <laughs> jadi per paragraf kita akan gantian menanya uh, Mau membacanya. Baca. Nanti pendeta langsung sekalian menjawabnya. Iya. Saya baca di pertama, ada satu hal pertanyaan yang selalu menyesak, menyesak di pikiran saya mengenai sikap dan sepak terjang iblis yang seperti menentang Tuhan dalam mencari pengaruh di hadapan manusia. Seakan-akan iblis yakin dia akan menang atau berhasil mempengaruhi manusia untuk menentang Tuhan. Padahal bukankah iblis tahu bahwa dia iblis? Dan malaikat-malaikat pengikutnya serta manusia berdosa yang tidak mengenal Tuhan, dan umat Tuhan yang tidak bertobat akan menemui kebinasaan kekal pada hari penghakiman Tuhan. Pada hari penghakiman Tuhan, oke yang kedua, memang penghukuman bagi iblis dan pengikutnya serta manusia berdosa tidak bisa dibatalkan. Dari sudah merupakan keputusan yang tak bisa dibatalkan lagi. Tapi kalau iblis berhenti menggoda manusia agar semakin banyak manusia yang menentang Tuhan di akhir zaman ini, apakah penghukumannya atau penghukuman iblis di neraka bisa dikurangi? Ini pengurangan iya. hukuman ini. Berikut, <laughs> apakah Allah memang berkenan menerima tantangan iblis yang mengatakan dia, iblis sanggup mempengaruhi manusia lebih banyak untuk mengikut dia daripada, daripada manusia yang mengikut Allah? Maaf. Kalau pertanyaan saya ini agak ekstrim, ini inti atau substansi pertanyaannya saya adalah apa sesungguhnya target atau pengharapan dari iblis pada kesudahan zaman atau pada hari penghakiman Tuhan nanti, sehingga dia iblis masih sangat bergairah atau termotivasi Tuh. untuk membuat sebanyak-banyaknya manusia ikut masuk neraka, padahal iblis tahu bahwa kesudahan hidupnya adalah neraka kekal. Yang terakhir, kadangkala muncul alasan dalam pikiran saya Apakah dengan manusia banyak yang ikut masuk neraka akan mengurangi panasnya siksaan api neraka? Kok iblis sangat berusaha keras hingga akhir zaman ini? Padahal dia sudah tahu nasibnya akan berakhir di neraka kekal Walau dia berupaya dengan upaya apapun, hukuman itu tetap dan pasti akan diterimanya Panjang seperti cerita Iya. Saya rasa pendeta juga sudah menanggap uh, apa yang ditanyakan oleh dan apa yang dibikirkan apa sama yang oleh bapak Martin Sahat Martin Sahat ini silakan ini pemikiran yang bergejolak ini silakan Baik, uh, terima kasih selamat malam bapak uh, Martin Sahat selamat malam saya sangat hargai ini pertanyaannya sungguh luar biasa dan ini pertanyaan perenungan. saya percaya pak Martin uh, senang mempelajari akan uh, firman Tuhan dan melihat apa yang terjadi di atas dunia ini, dan kemudian pertanyaan ini kemudian uh, muncul: "Jadi, apa tujuan iblis?" Uh, sejak semula, sebelum pribadi itu disebut sebagai iblis atau setan, Lucifer berusaha untuk menentang Allah. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan ayat yang sampai ayat yang ke-14 saya coba bacakan ayat ini. Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Lucifer ini ya, Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan taktaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dari awalnya, maka pribadi yang bernama Lucifer ini ya entah apa yang muncul di dalam pikirannya sesuatu yang sangat misterius tetapi hal yang kecil itu ia manjakan terus dan semakin besar bergejolak dalam hatinya dan dia mau untuk berusaha sama dengan Allah, bahkan mau lebih tinggi dari Allah. Ini gambaran yang disampaikan oleh ilham roh kudus yang dicatat dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Lalu kemudian catatan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Wahyu 12 ayat yang ke sampai ayat yang ke-9 mengatakan maka terjadilah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ia mau menentang Allah, dia mempengaruhi malaikat-malaikat juga. Ada petunjuk dalam pasal yang ke-12 ayat yang keempat Kitab Wahyu bahwa sepertiga bintang-bintang di langit, artinya sepertiga malaikat-malaikat itu mengikuti Lucifer, ya. Dan Lucifer ini, ya, dia menjadi setan, dia adalah iblis digambarkan dia adalah ular tua. Kenapa disebut ular tua? Karena ini ular yang dulu sekali di Taman Eden. Ini kan sudah di kitab Wahyu. Jadi kalau disebut ular tua artinya ular yang dulu sekali yang ada di dalam di Taman Eden yang menggoda Adam dan Hawa itu. Jadi rupanya dari awal memang uh, Lucifer yang kemudian adalah iblis atau setan menentang Allah ia bahkan berusaha untuk membinasakan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus lahir. Dan di dalam nubuatan perjalanan umat Tuhan yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12, episode serangan setan kepada Tuhan Yesus pun disebutkan. Sebab di dalam Wahyu pasal yang ke-12, Ayat yang keempat mengatakan dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini adalah Yesus Kristus. Ya, Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaktanya. Setan tidak berhasil untuk membinasakan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah kemenangan setan, justru itu adalah kemenangan Tuhan Yesus, ya. Lalu kemudian menurut cerita bagaimana usaha setan untuk menyerang umat Allah karena ini adalah pertanyaan dari Pak uh, Martin saat tadi tentang kenapa setan begitu semangat dan menggunakan istilah tadi termotivasi, ya iblis berusaha untuk membinasakan keturunan atau membinasakan akan perempuan itu. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, perempuan ini menggambarkan gereja atau jemaat di abad-abad pertengahan, ya semenjak Tuhan Yesus naik ke sorga abad pertama saja, ya penganiayaan terjadi di mana-mana abad kedua, terus apalagi di abad pertengahan, ya perempuan atau jemaat itu menjadi sasaran serangan setan, penganiayaan dan dia mau membinasakan akan perempuan itu. Mengapa? Ya. Karena perempuan ini dan juga dalam Wahyu 12 ayat 17 atau keturunan dari perempuan ini tentu kalau namanya keturunan mewarisi sifat-sifat uh, atau tabiat dari perempuan tersebut, mempunyai ciri khas menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Kalau saja umat ini tidak menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, setan tidak akan menyerang mereka apa gunanya? Jadi semua yang ada kaitannya dengan Allah, yang ada kaitannya dengan Yesus, yang ada kaitannya dengan Roh Kudus, semua yang ada kaitannya dengan Allah kita itu akan menjadi sasaran serangan setan. Coba perhatikan apa yang ia lakukan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 melalui suatu kuasa kepada siapa naga atau setan itu menyerahkan kekuasaan tahta dan kekuatannya dalam ayat yang ke-6 Wahyu 13 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua yang diam di sorga. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan Allah. Namanya, kemahnya, kemudian umatnya. ya. Karena ini ada kaitan dengan Allah. Juga di dalam Daniel pasal yang ketujuh, ada gambaran yang sama tentang apa yang dilakukan oleh kekuasaan yang digunakan oleh setan. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 berkata, kekuasaan ini ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi ia berusaha mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa dia berusaha mengubah waktu dan hukum, bahkan mengubah waktu atau mengubah hukum Allah yang ada kaitannya dengan waktu, dan hukum Allah yang ada kaitan dengan waktu adalah perintah yang keempat. Semua yang ada kaitannya dan kepentingannya dengan Allah, maka itu atau mereka akan menjadi sasaran. Iblis, ya. Kenapa? Karena Allah mempunyai rencana keselamatan. Ia mempunyai satu umat yang mengabarkan rencana keselamatan ini. Ya. Coba kita baca ada satu ayat yang saya sangat senang di dalam buku uh, Sakaria mungkin ayat pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saya baca ini ayat ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah memutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjam, menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya. Jadi kalau dia bisa menyerang akan umat Allah, itu namanya dia punya tujuan bukan umat Allah itu tapi tujuannya adalah menyerang Allah ya itu yang terjadi sekarang pertanyaannya apa ukuran kemenangan apakah memang ukuran kemenangan itu adalah dilihat dari berapa banyak orang yang mengikutinya maka kalau itu adalah ukuran kemenangan maka perlu ada yang menghitung nanti berapa yang masuk surga dan berapa yang masuk neraka lalu kemudian ada yang menjadi juri lalu kemudian mengatakan siapa yang menang apakah Yesus atau Allah yang menang ataukah setan yang menang kalau ukuran kemenangan itu adalah berapa jumlah pengikut coba kita lihat ukuran kemenangan peperangan yang ada di sorga yang digambarkan Wahyu pasal yang ke-12 tadi kita sudah baca ayatnya di sana dikatakan dalam Wahyu pasal 12 mereka tidak dapat bertahan iblis tidak dapat bertahan dan tidak mendapatkan lagi tempat di sorga artinya mereka kalah iblis kalah Bagaimana dengan di Eden ya di Taman Eden ular itu menggoda Hawa Waktu itu penduduk dunia menurut catatan Alkitab ada dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Lalu kemudian dua-duanya jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, Allah menang atau setan menang? Ya. Jawabnya adalah, Adam dan Hawa kalah, setan menang. Allah tidak kalah. Karena kekalahan atau kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah berapa yang mengikuti. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah menang di Taman Eden? Dalam kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, sebab harapan setan adalah dengan menggoda Adam dan Hawa, atau saya gunakan Hawa dan Adam karena Hawa jatuh duluan, dia berharap akan memisahkan memisahkan Adam dan Hawa atau manusia selama-lamanya dari Allah. Apa artinya kalau setan berhasil memisahkan manusia dari Allah? Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8, bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu aktif, kasih itu tidak mementingkan diri. Dan karena dia adalah kasih, dia membutuhkan objek kepada siapa ia mencurahkan kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau setan berhasil memisahkan manusia dari Allah, maka ia mau mem dia mau untuk membuat Allah tidak bisa mencurahkan kasihnya karena orang atau manusia yang dikasihinya menolak dia. Jadi sasarannya adalah Allah. Bukan mau mendapat sebanyak-banyaknya orang. Bukan untung-untungan siapa lebih banyak. Tetapi di Taman Eden, walaupun setan berusaha mau memisahkan manusia dari Allah, Manusia walaupun diusir dari Taman Eden, tapi mereka tidak terpisah dari Allah. Mengapa mereka tidak terpisah dari Allah? Bukti yang pertama dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya, lalu mengenakannya pada mereka. Allah tetap merangkul manusia dengan jubah yang ia buat, jubah kulit binatang. Ada binatang yang menjadi korban, yang menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus. Di pasal yang keempat, Habel mempersembahkan korban, dan Tuhan berfirman kepada Habel. Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan berfirman kepada Abraham. Bahkan kemudian Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah, Tuhan, untuk mati di atas kayu salib. Apa artinya? Setan tidak bisa menang melawan Allah karena Allah menunjukkan kasihnya yang sungguh luar biasa. Dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, saya akan bacakan ayat ini. Ini karena pertanyaannya panjang ya, Jeff dan uh, Stephen. Jadi betul penyata. Penyata. Dia punya jawaban harus dua kali lipat panjangnya <laughs> kan. dia. So, kita udah banget di ya. Roma pasal yang ke delapan. Roma pasal yang ke delapan. Uh, ayat yang ke 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ya. Tidak ada dalam ayat yang ke-39 atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ada. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di situ kekalahan setan di stempel. Pem, dia kalah. Sebelumnya juga setan sudah kalah pada waktu ia mencobai Tuhan Yesus dengan tiga pencobaan di padang gurun. Kalah. Di atas salib pada waktu Yesus mengatakan, sudah selesai. Ia mencurahkan darahnya. Dengan darahnya yang tercurah, maka itu cukup untuk menyelamatkan semua manusia setan tidak bisa menggugat siapapun juga yang menyambut kematian Yesus dengan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Dan akan disucikan oleh darahnya. Jadi iblis ternyata sudah kalah. Jadi mengapa dia seperti mau menyesatkan begitu banyak orang supaya tidak masuk surga dan masuk neraka? Itu pertanyaannya tadi. Tujuannya bukanlah supaya dia menang, bukan dia cari menang. Dia lakukan semuanya itu. Mengapa? Karena dia sudah kalah. Karena dia sudah kalah, maka dia lakukan semua itu, bukan supaya dia menang. Kasih Kristus sungguh luar biasa, dan itu telah memetraikan kekalahan setan untuk selama-lamanya. Marilah kita menghargai jasa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan hidup di dalam kehendaknya. Setelah kemenangan Yesus di atas kayu salib itu, apa rahasia kemenangan umat-umatnya? dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 ayat terakhir untuk pertanyaan ini. Saya tidak tahu apa ini pertanyaan terakhir atau bukan, tapi ini ayat terakhir untuk pertanyaan dari Bapak siapa tadi Martin Sah. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia. Dia di sini adalah setan. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi, kita pun bisa mengalahkan setan. Tuhan sudah mengalahkan setan, tapi kita, apakah kita bisa mengalahkan setan? Kita bisa. Kalau kita mengandalkan darah Kristus, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau kelaparan, penyakit, dan lain sebagainya, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus setan melakukan semuanya ini sekali lagi bukan mencari menang tapi dia lakukan semua ini justru karena dia sudah kalah saya pikir demikian terima kasih terima kasih pendeta untuk jawabannya sepertinya kita masih bisa menjawab beberapa pertanyaan lagi pendeta jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut dari bapak Harlin, Harlin. Nah, mohon ini. dijelaskan pendeta maksud dari Lukas 12 ayat 10 Kita coba baca pendeta Lukas 12 ayat akan. 10 Setiap orang hmm. yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apa dari apa maksud dari ayat ini pendeta? Terima kasih banyak Ini ayat yang sangat bagus sekali Dan pertanyaan yang sangat baik sekali Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk bekerja di atas bumi ini dalam fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Roh Kudus yang adalah juga Allah. Salah satu dari peranan Roh Kudus dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke. 16 ayat yang ke-8 Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 Dan kalau ia datang siapa ia di sini adalah penghibur atau Roh Kudus atau Roh kebenaran kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan kita akan dosa. Ternyata adalah tugas Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati seseorang menginsafkan dia akan dosanya. Ayat tadi mengatakan dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-10, itu ayat ada juga di Matius pasal yang ke-12 ayat 32. 31, 32, atau 33. Beberapa ayat itu. Kalau kita menentang anak manusia atau Yesus, masih bisa diampuni. Tapi kalau kita menentang roh kudus, tidak bisa diampuni. Kenapa? Padahal, ada ayat yang berkata dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada ayat yang berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jikalau engkau mengakui dosamu, maka Allah adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni engkau dari dosa-dosamu." Tapi mengapa kalau berdosa kepada Tuhan Yesus atau menentang Yesus, masih ada jalan keluar, masih bisa diampuni. Tapi kalau menentang Roh Kudus, menghujat Dia, tidak bisa diampuni, kenapa loh? Karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita, menginsafkan kita supaya kita sadar, "Oh, saya sudah berdosa, saya perlu minta ampun." Tapi kalau yang menginsafkan kita itu kita tolak, kita hujat, kita tentang pertanyaannya: siapa lagi yang menginsafkan kita? Kita tidak bisa insaf sendiri karena kita pada dasarnya manusia semua adalah berdosa dan kecenderungan hatinya demikian kata Alkitab adalah jahat semata-mata. Kalau Roh Kudus yang peranannya adalah menginsafkan seseorang akan dosanya sehingga ia boleh datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Kalau Roh Kudus itu telah ditentang, telah ditolak, telah dihujat maka tidak ada Akses dan tidak ada jalan bagaimana supaya ia bisa sadar, lalu kemudian memohon ampun akan dosanya. Ini adalah merupakan salah satu makna dari ayat tersebut, Lukas pasal ayat yang ke-10. Saya pikir demikian. Terima kasih, baik. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dalima Gabil. Selamat malam pendeta Sabuin. Mohon pencerahan Wahyu 22 ayat 2 Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa Terima kasih Dari Tuaran Sabah, Malaysia ini Pak Pendeta ini Oh kita dari... dari Sabah dari iya. Pertama dari Belanda ya Iya. Dan ini sama-sama Wahyu lagi pendeta Masih sekitar Wahyu iya. Sepertinya malam ini adalah uh, Malam kita wahyu. <laughs> wahyu ya Iya <laughs> pendeta <laughs> 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 Oke, kita bacakan ayat yang kedua dari Oke, boleh tolong dibacakan ya. Di tengah-tengah jalan kota itu yang yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon <tuh> pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu penetap pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk uh, pertanyaan ini. Pertama-tama kita lihat bahwa di sini ada disebutkan pohon kehidupan. Ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya cuma satu yaitu pohon kehidupan. Kenapa disebut dalam bahasa Indonesia pohon-pohon kehidupan? Karena digambarkan di dalam ayat ini bahwa pohon-pohon itu atau pohon itu ada seberang menyeberang sungai itu. Jadi ada sungai yaitu, sungai air kehidupan. Uh, lalu, katanya, uh, sungai air kehidupan itu jernih, bagai kristal. Lalu, uh, di seberang, menyeberang itu ada pohon kehidupan. Tetapi, ternyata uh, pohon itu bertemu di atas, sehingga walaupun dua batangnya dianggap satu pohon, jadi sebenarnya ini singular, ini tunggal pohon kehidupan. Tapi, itu lainlah itu adalah hanya merupakan informasi. Lalu kemudian selain pohon kehidupan yang ada di sini, ada juga sungai. Ya. Di mana di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang pohon kehidupan, lalu kemudian ada sungai. Catatan yang paling tua di dalam Alkitab adalah yang terdapat di dalam kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, coba kita buka kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke 9 dan 10. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Lalu kemudian dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10 mengatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Jadi di sini ada sungai lalu kemudian sungai lalu kemudian ada pohon kehidupan disebutkan di sini. Nah, ini dalam kejadian pasal yang kedua adalah gambaran sebelum Adam dan Hawa berdosa. Ini gambaran taman Eden dunia yang masih belum berdosa gambaran yang ada di dalam wahyu pasal 22 yang ditanyakan oleh saudari Dalima Gabil tadi adalah juga gambaran di mana dosa sudah tidak ada lagi. Gambaran di mana dosa sudah dibinasakan bahkan setan sudah dibinasakan. Karena kebinasaan setan, kebinasaan dosa itu sudah dituliskan di dalam wahyu pasal yang ke-20 binasa sudah selesai itu maut. Sekarang Wahyu 21, Wahyu 22 ini adalah gambaran langit yang baru dan bumi yang baru seperti dahulu lagi, bahkan lebih indah. Sungguh luar biasa ini yang terjadi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat? Ya. Allah katakan kepada Adam dan Hawa Bila mana engkau memakan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, kamu akan mati. Artinya, di Eden belum ada kematian waktu itu. Kalau mereka berdosa, baru mati. Belum ada kematian, ada pohon kehidupan, ada air sungai yang jernih yang mengalir. Sebenarnya kunci dari mengartikan Daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa adalah ayat selanjutnya supaya kita bisa memahami arti menyembuhkan mungkin pertanyaannya di sini adalah kata menyembuhkan jadi kalau dibuat secara logika berarti di sorga masih ada yang sakit kalau sakit datang aja ke pohon kehidupan makan selesai buahnya eh, makan bukan buah bahkan dikatakan makan makan dia punya daun. Ya, makan dia punya daun, bukan makan dia punya buah. Ya, Jadi itu yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada penyakit? Coba kita lihat apa yang dimaksudkan dengan menyembuhkan bangsa-bangsa. Sekarang saya akan baca ayat 2 dan ayat 3 secara bersambung tanpa stop. Supaya kita bisa lihat dia punya uh, nuansa artinya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa maka tidak akan ada lagi laknat. Karena daun pohon-pohon itu dikatakan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa tidak ada lagi laknat. Yang artinya laknat-laknat ini artinya kutuk, tidak ada lagi kutuk. Ini bukan berbicara tentang penyakit, tetapi kutuk secara umum. Kalau kita berbicara tentang kutuk, mengapa dikaitkan dengan menyembuhkan? Berarti menyembuhkan di sini bukanlah ada orang sakit lalu makan buah, lalu sembuh atau makan daun itu lalu kemudian sembuh tetapi ini adalah merupakan kebalikan dari apa yang telah hilang coba perhatikan apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Tuhan Allah mengatakan di dalam kejadian pasal yang ketiga kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke 17 Ya. 17 atau ayat yang ke Ya, saya baca dari ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Berbicara tentang kutuk, ini bukan berbicara tentang penyakit. Sekarang di dunia yang baru yang digambarkan dalam Wahyu pasal 22. Pohon kehidupan itu bertumbuh dengan subur yang mengartikan tidak ada lagi kutuk. Jadi daun-daun itu menggambarkan tidak ada lagi kutuk. Bukan mengartikan bahwa di sorga masih bisa ada penyakit, dan daun itu adalah merupakan penawar untuk penyakit tidak. Tapi daun-daun yang menyembuhkan bangsa-bangsa adalah suatu ungkapan bahwa tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi laknat di sorga. Apa saja yang termasuk di dalam kutuk ini? Kita baca dalam pasal yang ke-21 ayat yang keempat, kitab Wahyu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, yang namanya kutuk itu segala sesuatu yang merupakan akibat dosa yang membuat orang menangis, menderita, berkabung, berduka cita, bahkan mati. Itu semua adalah merupakan kutuk, tapi di dalam dunia yang baru. Gambaran pohon kehidupan yang daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa adalah menggambarkan tidak ada lagi kutuk, semua akan hidup dengan sempurna. Apa yang hilang dari Eden itu akan dipulihkan di sana. Saya juga mempunyai banyak kekurangan. Kalau saya sampai di Surga nanti, saya percaya Tuhan akan menyempurnakan tubuh saya ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Marlon Rumi Hin. Selamat malam, mau tanya tentang bahasa roh. Apakah kalau saya bisa berdoa dengan bahasa roh, itu artinya saya bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan? Dan apakah doa saya lebih berkuasa? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan yang singkat, uh, saya mau tanya, <coughs> waktu kita berapa lama lagi, Jeff atau Steven? Boleh tahu Sorry, waktu siap. kita sekitar, berapa lama lagi? Sekitar 10, 10 menit, menit, pendeta. Sisa 10 menit, pendeta. Oke, okay, sekitar 10 menit, kalaupun kita tidak selesaikan ini, ini akan menjadi kelanjutan untuk tajam berikutnya. Oke, berarti. Oke, Siap. <coughs> Kalau gitu, kita akan coba membaca. Uh, pertanyaannya adalah, kalau saya berbicara atau berbicara dalam doa dalam bahasa roh, apakah doa saya lebih berkuasa? Ya, uh, sebenarnya untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan bisa menggunakan bahasa apa saja. Orang-orang di zaman Perjanjian Lama menggunakan bahasa uh, uh, Aram, bahasa Hebrew, uh, Ibrani juga, atau mereka yang Uh, ada di abad yang pertama, sudah mulai banyak yang menggunakan juga bahasa Yunani. Ya. Uh, dan masih ada juga yang menggunakan bahasa uh, Aramaik dan bahasa Ibrani. Tapi dengan bahasa apapun saja, uh, orang berbicara, uh, maka Tuhan mengerti. Kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh? Kita akan membahas seputar kitab 1 Korintus. Yang pertama kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 ke berkata, Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan, untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh adalah merupakan salah satu karunia roh kudus, sama dengan karunia-karunia roh lainnya seperti bernubuat, memimpin, ya, mengajar dan lain sebagainya. Ya. Apa tujuan dari suatu karunia roh? kita baca khusus untuk karunia-karunia roh ini dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 mengatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi karunia roh itu adalah untuk kepentingan bersama untuk kepentingan bersama itu disebutkan di sana juga di dalam Uh, ayat pasal uh, 14 pasal 14 ayat yang keempat mengatakan Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat Mengapa demikian disinilah letak isu yang terjadi di Jemaat Korintus. Dan ini Paulus sedang membahas isu tersebut. Khusus mengenai karunia nubuat dan karunia berbahasa roh. Dalam satu Korintus pasal yang ke-14. Ya. Sekarang saya mau kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia ia membangun menasihati dan menghibur siapa berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat jadi dalam hal ini ada di dalam jemaat Korintus orang yang menggunakan bahasa roh tapi tidak dimengerti oleh orang lain yang mengerti bahasa roh ini hanya orang tersebut ya hanya orang tersebut dan hanya Allah artinya bahasa roh itu dimengerti oleh orang yang mengucapkannya Coba kita baca lagi dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. pasal yang sama. Ada banyak. Ini dalam konteks bahasa roh. pasal 14 ayat yang ke-10 dan 11 Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Dengan kata lain, bahasa roh adalah merupakan Bahasa yang ada di dunia ini, dan setiap bunyi dari bahasa roh itu, ada artinya. Kalau ada orang yang tidak mengerti, itu karena dia tidak mengerti bahasa tersebut, tapi bahasa itu sendiri mempunyai arti, dan itu adalah salah satu atau bagian dari bahasa-bahasa yang ada di atas dunia ini. Ayat yang ke-11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Jadi contohnya saja, uh, kita mau pakai istilah bahasa apa ya? Nah, katakanlah bahasa bahasa Cina lah, Stephen lah, saya yakin Stephen sudah mulai belajar bahasa Cina, tapi belum lancar ya. Betul Pendeta. Betul, betul. Ya, jadi, katakanlah ada orang berbahasa Cina, Stephen berbahasa Indonesia, Stephen tidak mengerti bahasa Cina, orang yang bahasa Cina tidak mengerti bahasa Indonesia. Kalau kita masuk ke suatu acara kebaktian, katakanlah Stephen berkunjung ke Shanghai. Di sana ada gereja, lalu kemudian di sana ada acara kebaktian. Lalu kemudian Stephen katakan, "Memberikan dengan bahasa isyarat, pakai begini, mungkin saya mau ngomong." Waktu ngomong-ngomong bahasa Indonesia, bagi mereka ini bahasa roh karena tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti itu adalah bahasa asing. Kalau mereka ngomong kepada Stephen, itu juga adalah bahasa roh karena itu adalah bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi, mengapa menggunakan istilah bahasa roh? Karena ini dikaruniakan, contohnya ada orang misionaris. Yang pergi ke suatu tempat, lalu kemudian dia ingin untuk berbuat baik kepada masyarakat, menjangkau mereka, mengajar mereka tentang cara hidup sehat dan lain sebagainya. Dan dia datang ke sana hanya dalam tempo satu bulan, dua bulan, dia sudah bisa ngomong dengan masyarakat yang ada. Itu dari segi logika, tidak mungkin terjadi. Tapi itu bisa terjadi kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepadanya melalui roh kudus. Roh kudus mengaruniakan kepadanya. Sekarang dia bisa mengerti akan bahasa itu. Itu adalah bahasa roh. Dia tahu. Sekarang setelah dia pulang dari tugas pelayanan masyarakat yang ada di Cina, dia datang kembali ke Jakarta, tapi dia mau menggunakan bahasa Cina. Lebih baik dia tidak usah ngomong, kata Alkitab walaupun itu dikaruniakan oleh roh dia ngomong hanya dia yang mengerti dan dia ngomong dia tidak membangun Jemaat karena dia mau mengajar apapun saja Jemaat itu tidak akan mengertinya Coba kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke uh, atau kita baca ayat yang ke-26 ayat yang ke-26 ya 26 atau mungkin uh, saya lihat coba ayat 26. Ayat 27 lah. Ah, jangan, 26, 27 lah ya. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang masmur, artinya semua menggunakan karunia ba, karunia roh. Ada untuk menyanyi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh karunia roh ya. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang Mazmur yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, supaya karunia bahasa roh itu bisa dipergunakan untuk membangun, apa syaratnya? Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang seorang demi seorang. Jangan semua langsung ngomong. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Cina, satu bahasa Jepang. Tiga-tiga ngomong sekaligus, tidak tahu apa hasilnya dalam acara kebaktian umum itu. Jadi dikatakan biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang untuk jemaat di Korintus waktu itu. Seorang demi seorang, gantian. Lalu, selain bergantian, Jangan serentak ngomong dan harus ada orang lain yang bisa menafsirkan kayak translator lah interpreter. Baru bisa dia gunakan akan bahasa tersebut. Kalau dia lakukan itu lalu ada yang menafsirkannya, maka entah itu menyanyi, entah itu berdoa, entah itu bersaksi, entah itu mengajar, maka itu akan membangun jemaat sebab dalam ayat 26 tadi semua harus digunakan untuk membangun jemaat. Jadi kita itu termasuk dalam berdoa juga. Jadi kita bisa berdoa dengan bahasa apa saja. Istilah bahasa roh ini adalah bahasa apa saja yang ada di atas dunia ini. Tapi kita tidak akan gunakan itu dalam suatu kumpulan kebaktian di mana tak seorang pun mengerti akan bahasa itu. Kalau kita mau menggunakan itu, harus kita bisa menerjemahkannya, atau orang lain bisa menerjemahkan atau menafsirkannya, supaya jemaat yang mendengarkannya dibangun. Kalau begitu, bagaimana supaya doa kita itu bisa berkuasa? Kalau bukan dengan bahasa roh, bagaimana supaya doa kita itu bisa berkuasa? Nah, itu kembali lagi kepada pelajaran tentang doa tadi ada pertanyaan tentang doa tapi ada satu ayat lah kita bahas kita baca ini ayat terakhir untuk pertanyaan ini tentang doa dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 Yakobus pasal yang kelima buka kitab saya ayat yang ke-16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, doa yang penuh dengan kuasa adalah doa dengan iman, doa oleh seseorang yang telah mengakui dosanya dan berdamai dengan Tuhan dan sesama, dan dia berdoa dengan iman, maka itu besar kuasanya. Mau dengan bahasa apapun, dia berdoa secara pribadi. Tuhan mengerti, asal dia percaya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima, Terima kasih, pendeta. pendeta. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, pada malam hari ini. Itu dia jadi pertanyaan terakhir kita. Kita juga untuk. mengundang uh, Pendeta Sabuin untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih. Kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya engkau menyempurnakan pembahasan firman Tuhan pada malam ini agar dapat dipahami hal-hal yang kurang engkau lengkapi dan sempurnakan. Agar kami boleh bersuka cita dalam pemahaman akan firmanmu dan diberkati di dalam ketaatan kepada firmanmu. Diberkatilah kiranya setiap pemirsa dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak pendeta sudah bersama-sama dengan kita tentunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah ditanyakan. Betul. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman uh, penerjemah bahasa Syarat, juru Tuh. bahasa Syarat. Tadi ada Kak Astrid dan sekarang ada Kak Desi. Kadesi. Kami mengucapkan terima kasih sudah membantu menerjemahkan ke teman-teman saudara-saudara kita yang kurang dalam pendengaran. Ya, kita juga berterima kasih kepada setiap pemirsa yang sudah uh, menyaksikan dan tentunya ya, su yang sudah memberikan pertanyaan di kolom ya. komentar atau sekali menunggu pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya yang ingin kita jawab di Tuh. dalam program ini. Ya. Oke, untuk acara kita selanjutnya ke Steven pada UIN besok ya, ini. eh besok. Iya, besok. Ada apa besok? Ada apa? Besok eh, kita sebenarnya spesial banget besok ya, kan hari Sabat. Besok boleh jelasin. Kita ada acara yang sangat menarik dan amat menarik. Karena Apa ini itu? hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Apa itu? Yaitu ulang tahun yang ke-70 rumah Betul sakit. Betul sekali, jadi spesial. Iya. Jadi ini hanya sekali karena nggak mungkin rumah sakit dua kali 70 tahun kan? Betul. Ya, jadi angka cuma spesial. sekali. Jadi saksikan <tuh> dari hari Jumat Pagi. pagi, ya besok pagi ya, ya jam besok 6 pagi. pagi kita udah ada renungan pagi bersama, bersama dengan rumah sakit Advent Bandung dan kita juga ada perayaan di jam 9 hingga ya. jam 11 perayaan ulang tahunnya Betul. kita ada potong tumpeng di sana jam 9 itu ya, Iya, jam, jam 9. 9. dan kita juga ada uh, vesper bersama dan kebaktian uh, sahabat bersama dan kebaktian uh, PA bersama dan di sore hari banyak acara kesaksian kesaksian Perjalanan hidup dari pelayan-pelayan Tuhan, pelayan -pelayan yang, ada Tuhan di sana. yang ada di sana Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu Dan Minggu juga ada acara webinar yang sangat menarik Yang sangat mengedukasi kita tentang kesehatan, kesehatan. di COVID-19 ini Oh jadi um, weekend ini kita spesial Edisi spesial dari ulang oh. tahun Rumah Sakit Advent Bandung Iya betul, Oke. gitu dia betul Jadi jangan lewatkan, kita ramekan Komen-komen uh, juga kita ramekan, kita semangati saudara-saudara kita yang Tuh. ada di rumah sakit. Mereka adalah pejuang-pejuang uh, garda terdepan untuk uh, menangani COVID-19. COVID Oke, okay, itu dia acara kita pada malam hari ini. Saya Jeffery Syedari. Dan saya Stephen Mandey. Kita ketemu lagi di program Tajam. Tanya-jawab -tanya. Tanya -tanya. Alkitab Malam.